Pemirsa, kepolisian Resor Kota Besar Medan menggerebek kampung narkoba di kawasan Jalan Jermal Medan, Sumatera Utara. Meski info penggerebekan telah bocor, namun polisi berhasil menangkap 3 orang pengguna dan pengedar narkoba. Salah satunya ditangkap dari dalam lemari. Puluhan anggota Polrestabes Medan bersenjata lengkap dikerahkan untuk menggerebek kampung narkoba di Jalan Jermal 15 Medan, Sumatera Utara. Dari dalam sebuah rumah, seorang pengedar narkoba nekat bersembunyi di dalam lemari kamar. Namun upaya tersebut sia-sia, dirinya berhasil diamankan polisi. Sedangkan di rumah berbeda, 2 pengguna narkoba kembali tak berkutik saat ditangkap. Dari tangannya, polisi menemukan 1 paket narkoba jenis sabu dan sejumlah mesin judi. Kita dapati 3 orang tersangka kepemilikan narkotika dan perjudian berupa dingdong juga kita sita. Kita langsung bersihkan. Maraknya narkoba di Kota Medan membuat petugas gencar menggerebek sejumlah kampung yang disinyalir menjadi sarang narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.